guys, welcome back to Arekage Channel. Sekarang Are akan bahas mengenai bolehkah makan buah naga ya guys ya, untuk masalah asam lambung kamu. Ketika asam lambung naik, sebaiknya kamu mengkonsumsi asupan yang tidak memicu peningkatan produksi asam lambung ya guys ya. Lalu bagaimana dengan buah naga ya guys ya? Mari kita simak penjelasannya. Apakah buah naga aman untuk asam lambung? Buah naga aman dikonsumsi untuk lambung, tapi jumlahnya tidak boleh berlebihan dan harus dikonsumsi setelah makan ya guys ya. Meskipun belum ada penelitian yang menyebutkan secara spesifik bahwa buah naga dapat meredakan gejala asam lambung, buah berwarna merah ini tinggi akan serat ya guys ya. Serat dapat membantu memperbaiki masalah pencernaan dan mengurangi gejala asam lambung. Selain karena kandungan serat, air dan antioksidannya, berikut ini manfaat buah naga untuk lambung. Bersifat alkali, guys ya. Meskipun buah berwarna merah ini memiliki rasa yang agak manis setelah dicerna, guys ya. Buah ini menghasilkan residu alkali dalam tubuh. Residu alkali ini dapat membantu menetralkan kelebihan asam lambung yang dapat menyebabkan gejala seperti sensasi terbakar di dada atau heartburn, mulas, mual, dan diare. Rendah kalori. Manfaat buah naga untuk lambung lainnya yaitu karena buah merah ini rendah kalori ya guys ya. Makanan rendah kalori cenderung lebih mudah dicerna oleh tubuh, mengurangi tekanan pada sistem pencernaan dan mengurangi refluks asam. Buah merah yang rendah kalori ini juga tidak merangsang produksi asam lambung yang berlebihan sehingga tidak akan memperburuk gejalanya. Lalu mengandung tinggi air. Kandungan air yang tinggi dalam buah naga dapat membantu mendinginkan perut dan mengurangi sensasi terbakar atau heartburn yang sering terkait dengan masalah pada lambung ya guys ya. Selain itu, mengkonsumsi buah yang mengandung banyak air seperti buah naga dapat membantu menyeimbangkan pH lambung dan mengurangi gejala asam lambung. Memiliki sifat anti radang, asam lambung yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan pada dinding lambung. Nah, buah naga memiliki senyawa yang bersifat anti radang ya guys ya. Sehingga membantu mengurangi peradangan dan meredakan gejala asam lambung. Sifat anti radang pada buah merah ini juga melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat asam pada lambung berlebihan ya guys ya. Ini membantu mencegah terjadinya tukak lambung atau luka pada dinding lambung. Tips konsumsi buah naga agar aman untuk lambung ya guys ya. Kamu dapat mengikuti beberapa tips berikut ketika hendak mengkonsumsi buah naga agar aman bagi lambung. Pilih buah yang matang ya guys ya, dan segar. Buah naga yang matang cenderung lebih manis dan kurang asam yang bisa lebih baik untuk lambung. Hindari mengkonsumsi buah naga dalam jumlah besar sekaligus. Sebaliknya, makanlah dalam porsi kecil untuk mengurangi resiko peningkatan asam pada lambung. Jangan konsumsi sebelum tidur. Usahakan untuk tidak mengkonsumsi buah naga atau makanan apapun dalam 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Menghindari makan sebelum tidur dapat membantu mencegah refluks asam lambung saat kamu berbaring ya guys ya. Nah, perhatikan gejala yang muncul. Jika kamu merasa bahwa buah naga memperburuk gejala asam lambung, hentikan konsumsinya. Oke guys, sekian saja info dari Arekage Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you. Bye-bye.